bak rasakan kesedihan Ayu Ting Ting yang bernasib melas usai gagal gelar pernikahan impiannya. Uut Permatasari tiba-tiba kirimkan doa tulus untuk sang biduan dan putri kesayangannya. Beberapa waktu lalu, kehidupan asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sedang ramai diperbincangkan publik. Bagaimana tidak? Secara mengejutkan, Ayu Ting Ting membatalkan pernikahannya dengan Aditya Yusman. Padahal, Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman sudah merancang sedemikian rupa pernikahan mereka. Keduanya juga sudah memutuskan tanggal lamaran hingga pernikahan mereka. Namun takdir berkata lain, hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman harus berakhir di tengah jalan. Kabar Ayu Ting Ting batal nikah ini pun disampaikannya secara langsung di hadapan para awak media. Ini memang resmi keputusan saya yang membatalkan dan saya yang memutuskan untuk tidak lanjut, kata Ayu Ting Ting seperti dikutip dari kompas.com. Namun, Ayu Ting Ting memilih bungkam seribu bahasa ketika ditanya alasannya membatalkan pernikahan dengan Aditya Yusman. Ayu Ting Ting hanya mengatakan jika dirinya dan Aditya Yusman belum berjodoh. Padahal, saat ini Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pernikahan mereka. Mulai dari tempat resepsi, souvenir pernikahan, berkas ke KUA sampai gaun pengantin dan jas pengantin pria. Kabar batalnya pernikahan Ayu tersebut mulanya tercium kala sang biduan kepergok membatalkan pemesanan souvenir pernikahan. Hal itu lantas disusul dengan keputusan Ayu Ting Ting dan ibunya yang mendadak menghapus seluruh foto bersama Aditya Yusman di media sosial mereka. Bak merasakan kesedihan Ayu Ting Ting karena gagal menggelar pernikahan impiannya, Uut Permatasari tiba-tiba memberikan doa tulus untuk sang biduan. Tak hanya Ayu Ting Ting saja, putri sematawayang sang biduan, Bilqis Humairah Razak juga mendapat doa tulus dari pemilik Goyang Ngecor. Hal itu dianggapkan Uut Permatasari melalui akun Instagram pribadinya, @uutpermatasari. Uut Permatasari tampak membagikan sebuah potret yang menampilkan Ayu Ting Ting dan putrinya. Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting tampak kompak dengan Bilqis Humairah Razak dengan menggunakan jaket kembar. Keduanya juga tampak bergandengan tangan. Ayu Ting Ting terlihat cantik dengan riasan di wajahnya. Begitu pula Bilqis yang tak kalah cantik dari sang ibundanya. Pada keterangan foto, Uut Permatasari menuliskan doa tulus untuk Ayu Ting Ting dan sang putri, Bilqis Humairah Razak. Sehat dan bahagia selalu kesayanganku, Bunda Ayu dan anak wedok sayang Bilqis, dan tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. @ayutingting92, tulis Uut Permatasari. Itulah berita terupdate yang dapat kami sampaikan saat ini. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi seputar artis tanah air. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.